keinginan. Ini masalah kebutuhan. Masih ingat lo ngomong begitu? Masih ingat lo? Hah? Ini bukan masalah keinginan. Ini masalah kebutuhan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Toko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi yahudah. Para netizen yang berbahaya, boleh netizen boleh deterjen deh. Kalau yang baik-baik netizen, kalau yang mulutnya kayak mulut sampah namanya deterjen tuh. Hari ini Al-Fagir pengen menjawab apa yang dipertanyakan dan dipersoalkan oleh si TIJ. TIJ apa TIJ deh? Ya. Si pengecut yang cuman berani koar-koar di medsos. Kalau ketemu nangis-nangis. Saya yang ngomong, ini aneh yang ngomong ya. Kalau ketemu nangis-nangis. Jadi waktu Sa'al Fakir ketemu sama si TIJ ini di Mapolda Aceh, Al Fakir ngajak dia berantem, dia nggak berani. Ya, yeah. Dan nangis, saya yang ngomong, nangis dia, nangis, kayak anak kecil cemen, penakut, cuman berani keluar di medsos doang, di YouTube doang. Beraninya cuma begitu doang. Kalau ketemu, hey, Habib orang baik, begitu ngomongnya. Kenapa sih ente ada masalah apa sih sama ana? Waktu pertama ana ketemu sama dia nih, ente ada masalah apa sih sama ana? Ana nanya sama dia begitu. Nggak ada masalah apa sih. Cuma dikasih itu sama si cuplis apa? Lubis. Si Lubis 212, bla 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 bla. Terus gimana ini? Ente pengen keluar? Terus sih bukan masalah pengen, tapi kebutuhan. Ya, udahlah itu nih. Gaya doang, dibacot. Dari kemarin ana sebenarnya malas gitu ngeladenin dia, karena ana pikir dia lagi cari duit dari situ gitu. Tapi belakangan dia semakin parah ngocehnya, ngomongnya gitu kan. Jadi ana terpaksa harus ngomong. Apalagi dia udah ngomong terkait budak-budak dan segala macam terkait Habib Ana Bahar, kemarin dulu Habib Ana Rizik, sekarang Habib Ana Bahar, Babe Aldo, sebelumnya Al-Fagir sendiri diserang, Habib Alwi, dan semuanya sudah diserang habis-habisan oleh orang yang Bahlul ini. Jadi saya akan jawab pertanyaan dia. Pertama dia tanya, apa sih yang dilakukan oleh Habib Bahar tentang apa yang dilakukan oleh Habib Ana Bahar. Oke, saya akan jawab nih ya, dengerin. Pertama, orang buta tidak akan pernah bisa melihat sinar matahari. Yang dilakukan Habib Bahar jelas dan nyata, perjuangannya nyata, nggak usah lah yang gede-gede.
Habib Bahar bikin pondok pesantren gratis buat santri. Ratusan santri beliau gratis. Ayo, kira-kira ente mampu nggak ngasih makan santri gratis selama bertahun-tahun? Satu tuh, itu baru satu. Anda sebutin. Sederhana deh, sederhana itu. Apa yang sudah ente lakukan untuk agama Allah? Apa yang sudah ente lakukan untuk perjuangan agamanya Allah selain menyalah-nyalahkan para pejuang? Mulai itu mau, oh yang bikin pesantren kan banyak, bukan baru doang. Emang berarti kalau yang buat pesantren banyak, kemudian yang buat pesantren tidak bisa dinamakan pejuang. Ada 5.000 tentara, bukan 3.000 tentara di perang Mu'tah melawan daripada Romawi. Apakah kemudian di perang tersebut karena banyak tentara yang dijadikan pahlawan cuman panglima perangnya saja? Ada perang yang dikomandoi oleh Jenderal Sudirman. Apakah yang jadi pahlawan Jenderal Sudirman doang? Tentara yang lain tidak? Ada jutaan lembaga pendidikan Islam di dunia. Apakah karena salah satu yang tertua Al-Azhar, maka hanya Al-Azhar saja yang boleh dikatakan lembaga pendidikan Islam dan perjuangan, yang lain tidak? Ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pesantren di Indonesia. Apakah antum bisa katakan bahwa pesantren-pesantren kecil yang ada di pelosok-pelosok desa antum bilang bukan pejuang-pejuang di jalan Allah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar untuk mencari ilmu saja, fa huwa fi sabilillah, dia sudah berada di jalannya Allah, dia seolah berperang di jalannya Allah. Bagaimana para pengajar ilmu? Innam 'alimal 'ilmi, sesungguhnya para pengajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfirullahu, dimintakan ampun, memintakan ampun kepada orang tersebut. Kullu man fil ardi wa fis sama, semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sehingga ikan-ikan plankton-plankton yang ada di lautan mendoakan. Di satu perjuangan Habib Ana Bahar. Jadi itu jangan aduh. Dan kami para santrinya diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha, anna 'abdun man 'allamani harfan. Kami adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan kepada kami walaupun satu huruf. Ya kalau ente wajarlah, karena ente enggak punya guru. Ya, TJ. Ya. Ente enggak punya guru, makanya ente begitu. Ente enggak punya guru. Maka apa yang ente katakan hanya bersandar kepada hawa nafsu dan kebencianmu saja. Dari track recordnya jelas kok. Ketika teman ente seperti si Cuplis Tralala menipu para TKW-TKW dan TKI-TKI hanya untuk fulusnya saja, ente diam seribu bahasa. Kenapa? Bagi duitnya. Gerombolan, berbagi. Maka ente gak berani ngocehin dia. Kemudian Habib Ana Bahar, Habib Ana Bahar mengajak orang untuk menginfakkan hartanya, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana lanjutkan lagi, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kepada kita semua, anfigu, berinfaklah kalian. Nah kalau enggak kita yang nyampaikan, mereka enggak bakal infak. Maka mereka nyampaikan, dan itu untuk kepentingan umat Islam yang ada di pondoknya Habib Ana Bahar dan untuk perjuangan beliau. Ente bingung. Ana mah bingung sama ente. Ngelihat Habib keren dikit, enggak boleh. Harusnya Habib bajunya sobek-sobek gitu. Habib harusnya pakai sepeda, pancal gitu. Ntar orang-orang kafir boleh pakai baju bagus, pakai ente biasa aja gitu. Tapi ngelihat Habaib pakai baju bagus, ngelihat Habaib pakai mobil bagus, ente stres. Imam Al-Ghazali berkata, labudda fi zamanil akhir ayyakuna alim ghaniya. Enggak boleh enggak di zaman akhir orang-orang alim adalah ghani, kaya. Agar tidak disepelekan. Lah ente lihat Habib Bahar keren begitu, ente aja stres. Kenapa ente gak bisa keren kayak dia? Gak mampu.
ya nggak bakal mampu. Apalagi tinggal aku, Bahar versi awal tai lu, nggak ada. Cendol lu itu, cendol, tau nggak? Kalau ketemu nangis. Sudahlah, saudara. Kenapa? Takut? Kenapa? Nggak terima? Laporin. Gue tunggu, dan kalau Umar dilaporin, nggak bakal minta maaf kayak lu. Ani nggak bakal minta maaf sama ente dengan apa yang anak katakan. Pengecut, penakut ente. Nggak, Ani nggak bakal minta maaf. Nggak kayak lu. Baru ketemu jeruji besi, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Yah, lu kalau bener maju dong. Kalau bener maju, nggak usah minta maaf, nggak usah. Lu kalau bener maju terus, nggak terima, lapor. Pengecut lu, tuh gue yang ngomong. Berani korbar di media sosial doang. Kami budaknya para guru-guru kami. Mau apa? Mau apa? Silakan. Silakan nanti mau cari narasi yang macam-macam, tapi jangan bikin narasi-narasi yang menghina dan goblok. Ini baru satu yang anak-anak kasih tahu sama ente. Dua, terkait Abi Bahar, ente minta tiga nih. Dua, bagaimana orang-orang yang tersesat bisa disadarkan oleh Abi Bahar, taubat, dan sekarang menjadi santri. Tiga, bagaimana bahkan orang kafir masuk Islam berkatnya Abi Bahar. Itu perjuangan bukan lo? Makanya mata jangan picek. Mata kalau mata tuh nggak ngelihat, matahari nggak bakal kelihatan. Matahari terang benderang nggak ngelihat. Itu baru tiga, dan masih banyak lagi yang nggak perlu ana ceritain. Abi Bahar punya kekurangan, ya sih, ya sebagai manusia Abi Bahar punya kekurangan, otomatis, tentu, pasti. Akan tetapi kita siapa kok sok-sokan mau menilai kekurangan orang lain? Gak usah Abi Bahar lah. Tetangga kita, kanan kiri kita, siapa kita? Kerusakan apa yang telah dibuat oleh Habibana Bahar? Duit negara mana yang dicolong oleh Habibana Bahar? Duit rakyat miskin mana yang diambil oleh Habibana Bahar? Kalau ana bisa tunjukkan kepada ente bukti-bukti tentang si coplis yang mungkin kong kali kong, mungkin, jangan baper, mungkin kong kali kong sama ente untuk ngambil duit-duit para TKW-TKW yang jual dan berjualan dengan nama Abi Bahar. Kan sudah ada bukti, kan? Iya, kami budaknya Abi Bahar, mau apa lo? Mau apa kalau kami budaknya Abi Bahar, kenapa? Ada apa? Nangis lagi ntar. Paling-paling ketemu Abi Bahar nangis lo, minta maaf. Udahlah. Kelas lo jeje. Jangan. Apa lagi ngomong itu? Apa lagi yang jangan? Mama, mau minta dulu buat beli es balon. Ini apa ini? Perbedaan pendapat itu wajar. Ini, biasa. Ulama berbeda pendapat itu biasa dari zaman dahulu kala. Jadi enggak usah lah ente sok-sokan. Menilai Habib Bahar. Siapa ente? Kalau balik ana tanya, apa yang sudah ente lakukan? Bahkan untuk adik ente yang lagi sakit, apa yang sudah ente lakukan? Gak usah lah ente cerita-cerita orang lain. Ente mau berapa banyak daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Habib Bahar yang bisa diceritakan, tapi gak penting. Orang buta dikasih cahaya tetap gak ngeliat, sama kayak lu.
Ntar nangis lagi kalau ketemu, minta maaf lagi. Tiap hari minta maaf sampai berbulan-bulan. Saya minta maaf. Lu benar. Benar lu. Kalau benar tunjukkan kebenaran lu. Jangan pernah narasi tanpa bukti. Pada ya tu bilang, nak tu bilang minta lagi. Ada orang sedekah, ente yang setruk, ente yang stres. Kenapa sih ente gak suka banget gitu syariatnya Allah? Ente puter-puter seolah-olah orang yang memberi sedekah itu adalah orang yang tertipu. Bagaimana bisa ente Man dalladhi yukridullahi qadran hasanah yudha'ifu lahu walahu ajrun kabir walahu ajrun karim. Itu Allah yang ngasih tahu sama kita. Tahu gak lu artinya? Jangan-jangan gak tahu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah yang ngasih tahu sama kita ciri-ciri orang beriman, orang mukmin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian harta yang mereka punya, mereka infakkan. Ini infak kagak, bantu kagak, ngecengin iye. Berarti ciri-ciri kemukminannya hilang. Kenapa kalau ada orang ngasih sama Habib? Ente kok kayaknya gak suka banget, ada apa sih? Karena gak ngasih sama ente ya? Pengennya ngasih sama ente gitu? Ya ente bikinlah pondok pesantren, santri-santri digratisin, nanti dibantu sama orang. Tapi kan gak bisa ente. Ada apa sama ente ini, ada apa gitu? Ente dendam sama Habaib, kenapa yang semua ente serang tuh Habaib terus? Sampai-sampai nyerang Habib Bahar, kemarin nyerang Habib Rizik. Katanya berani. Baru digituin, ciut. Ayo. Tunjukkan sama inti pan sama ana budak-budaknya itu ije. Tunjukkan sama ana. Apa yang sudah TIJ lakukan untuk orang lain selain untuk dirinya sendiri? Kalau dibilang pejuang, jelas bukan pejuang itu. Pejuang dolar. Ah, betul dong. Mau apa ente? Gak terima. Temuin gue. Laporin gue lo gak terima. Gue tantangin lo. Laporin. Nih Umar, wallahi andai masuk gak bakal minta maaf. Gak bakal minta maaf sama pecundang kayak lo. Lu kira gue takut? Kagak, coy. Bangga gue bisa belain para habaib. Kami diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghormati orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Lu apa yang lu perjuangin? Apa? Subscriber, viewer. Biar rame, kalau nyerang Habib Bahar rame gitu yang nonton. Ntar pada budak-budaknya Pak, budak-budaknya TIJ pada ngomong. Oh, apa namanya itu? Oh, budak Bahar. Iya, gue budak Bahar, kenapa? Budak Habib Bahar, kenapa?
Hah? Nggak terima? Ayo, adu narasi. Ayo, adu narasi. Live bareng, ogah. Kalau mau ketemu, berantem gitu. Ayo, laki lo. Hahaha, semakin lucu aja ada-ada tema perbudakan. Iya, lucu lah. Lucu lah, culun. Gue minta maaf sama lo, enggak bakalan gue. Kenapa kalau nggak minta maaf? Kenapa? Ana akan hinakan siapa saja yang menghinakan guru-guru ana. Selesai. Ana akan hinakan siapa saja yang menghinakan guru-guru ana. Disuruh live ke channelnya Habib, malas amat. Ketemu kalau berani. Gitu-gitu doang. Ayo kita adu narasi aja, adu narasi. Ngapain live-live channel dia? Nggak level, gue live sama dia nggak level, nggak level, nggak level. Nggak usah panggil Bib lah, panggil Umar aja. Nggak usah panggil-panggil Bib, deh, nggak penting. Kenapa TJ nangis lagi? Ini bukan masalah keinginan, ini masalah kebutuhan. Masih inget lo ngomong begitu? Masih inget lo? Hah? Ini bukan masalah keinginan, ini masalah kebutuhan. Bangke lu. Lawan narasi gue, lawan. Mau lebar ntar dulu. Enak aja lu. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gue cuma membahas narasi lu. Mau di gue balas narasi lu. Gue gak mau disuruh-suruh TJ, gak mau. Enak aja dia menyuruh-nyuruh gue. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Enggak deh. Maaf ya. Kok gak ditanggapi Habib Bahar? Dia gak ada waktu lah Habib Bahar tanggapin dia. Gila aja lu. Habib Babe Aldo juga gak pernah nanggapin. Gak ada waktu buat nanggapin dia. Dan gak perlu nanggapin dia. Biar anak aja yang nanggapin dia. Ngapain Habib Bahar nanggapin dia? Ngapain Babe Aldo nanggapin dia? Gak ada waktu. Gak ada waktu. Dia lihat sendiri di channelnya Syed Bahar Official. Dalam satu hari bisa 3, 4, 5, sampai 7 jadwal. Ada waktu buat tanggapin dia. Terus pentingnya apa tanggapin dia? Kurangnya apa? Dengan apakah dengan dicaci maki oleh si itu dia? Kemudian Habib Bahar jadi jatuh harga diri? Enggak, saya enggak tambah mulia. Aduh, tambah mulia, enggak berkurang kemuliaan beliau sedikit pun. Oke, sayang. Janganlah, jangan. Udah maghrib nih ya, kita lanjut kapan-kapan lagi, kapan-kapan. Anda sih nggak mau terlalu nanggepin serius-serius juga. Yang jelas, satu hal, beliau adalah guru-guru kami. Ente berani untuk mencela guru-guru kami. Lidah kami sudah kami tahan untuk mencela. Lidah kami sudah kami tahan untuk mencaci. Tapi ketika urusan guru-guru kami dicela dan dicaci,
jangan salahkan kalau lidah-lidah kami. Kemudian berhardi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Ini ya, dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah gak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah. Ya.